Assalamualaikum dan salam anda penentu bersama dengan saya Syuhada Armawan. Pada kali ini menerusi temu bual eksklusif yang kita bawakan bersempena dengan pilihan raya umum ke-15, 3 hari lagi menjelang 19 November 2022 yang pastinya merupakan hari penentu buat lebih 21 juta pengundi di Malaysia. Dan fokus untuk kali ini kita bawakan di TT Wangsa yang merupakan satu kawasan di Kuala Lumpur dan ia mula dipertandingkan pada 1986 yang pastinya untuk PRU15 ini empat penjuru yang ada di P119 Titi Wangsa. Dan untuk hari ini kita bersama dengan salah seorang calonnya yang juga dikatakan sebagai calon heavyweight. Jadi untuk kita rungkai bersempena dengan PRU15, apa aspirasi, resolusi dan juga perkara yang ingin dicapai untuk pembangunan yang lebih mantap lagi di Titi Wangsa, kita bersama dengan Datuk Sri Johari Dhani. Assalamualaikum Datuk Sri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami Datuk Sri. Tadi saya sebut tentang calon heavyweight. Datuk merasakan perkara yang sama? Bagi saya yang heavyweight ni actually rakyat, bukan saya. Okey. Saya lightweight. Okey. Dan untuk pembaharuan kita lihat di Titi Wangsa memang ada. Tapi seiring dengan pembangunan untuk Titi Wangsa, apa aspirasi yang ingin Datuk bawa selepas? Saya kalau beritahu saya, immediately ada empat perkara besar yang saya rasa kalau saya dipilih menjadi ahli parlimen, saya nak melihat bagaimana saya boleh membantu menyelesaikan empat perkara yang pokok. Pertama adalah soal bagaimana penduduk-penduduk di flat Jalan Tun Razak yang telah keluar daripada tempat tinggal mereka mengharapkan dapat unit yang baru, tapi hari ini sudah 14 tahun masih tidak dapat unitnya kerana tidak ada orang yang membantu mereka untuk lead dan bincang dengan bandaraya dan kementerian wilayah untuk menyelesaikan masalah mereka apabila mereka berpindah ke itu. Yang kedua ialah soal bagaimana kita nak siapkan pasar Chowkit itu yang telah terbengkalai hampir 10 tahun. Kemudian kita nak juga menyelesaikan isu pembangunan pasar Keramat yang mana tanah telah dibeli, dijual oleh BKR kepada Pemaju, tetapi sehingga hari ini 6 tahun Pemaju tidak membangunkan pasar tersebut. Malah bukan itu saja, Pemaju masih tidak membayar kepada BKR. Dan keempat, isu terbaru ialah flat Sungai Baru. Jadi saya dah bagi banyak isu pasal flat Sungai Baru ini, tetapi hari ini saya tengok bahawa jalan penyelesaian flat Sungai Baru ini ialah bagaimana kita bawa Pemaju dan juga pihak pemilik dan saya untuk bincang tiga orang ni untuk memastikan bahawa projek ini jangan jadi projek seperti mana yang kita flat Tun Razak yang telah lama terbengkalai hingga 14 tahun. Hanya ini kita nak kena buat. Jadi isu yang berbangkit kenapa kita sampai ke tahap ini adalah kerana tidak ada leadership selama 4.5 tahun. Kalau kita ada kepimpinan yang cekap, sama ada menteri wilayah ataupun wakil rakyat, perkara itu tidak akan berlaku. Okey, baik. Dan keduanya mengenai miskin bandar. Kita tahu Kuala Lumpur tidak lari daripada permasalahan tersebut. Apa antara perkara yang akan dijadikan sebagai resolusi, penambahbaikan dan juga untuk memberi yang terbaik bagi penduduk di Titi Wangsa khususnya dan juga di Kuala Lumpur? Dia miskin bandar ni, untuk mengatasi dia ada banyak cara nak mengatasi. Dan bukan satu cara saja. Yang paling penting ialah kita mesti pastikan mana-mana keluarga miskin bandar ni, dia mesti ada generasi dia mempunyai pendidikan. Kalau tak ada pendidikan, susah nak basmi kemiskinan. Pendidikan dia. Selepas pendidikan, kita nak fikir pasal pekerjaan, peluang pekerjaan. Nah, nak dapat peluang pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka ataupun kerja yang bersesuaian yang boleh menjamin masa depan ialah dengan memastikan bahawa negara kita ini terus berkembang ekonomi. Pelabur masuk dan apabila modal-modal asing datang masuk, modal-modal dalam negara dilaburkan, maka dia boleh mengeluarkan peluang pekerjaan, maka boleh exhort mereka untuk dapat kerja. Walaupun kita lihat bahawa ada kerja-kerja sementara atau part-time seperti gig ekonomi ini, Grabs dan sebagainya online, tapi itu sebenarnya adalah merupakan kerja-kerja tambahan. Selagi dia belum mencapai satu scale, dia merupakan satu pendapatan tambahan. Kita nak a proper job. Commensurate atau bersesuaian dengan kita punya kelulusan, anak-anak kita punya kelulusan. Itu pekerjaan. Dan yang ketiga ialah rumah. Sebenarnya rumah ni juga, kalau kita get the right rumah untuk mereka, juga boleh membantu hidup kemiskinan bandar. Sebab
kadang-kadang orang terpaksa menyewa rumah sampai 1,800, 1,500, gaji dia 3,000. Gaji 3,000, 3,500, tapi oleh kerana rumah tu mahal sangat untuk sewa, ya, jadi menyebabkan purchasing power dia kurang. Jadi banyak perbelanjaan itu terpaksa dikurangkan dan dia terpaksa belanja seperti orang macam miskin bandar lah. Dia panggil miskin, bukan miskin. Bukan miskin, miskin bandar. Yeah. Mana oleh kerana rumah tak ada. Sebab tu saya tekankan, perumahan ini sangat penting untuk kerajaan address, terutama melibatkan kawasan-kawasan yang kita nak buat redevelopment. Okey, dan berkait dengan situasi tersebut, kita memperlihatkan kepada survival wanita di Titiwang Seri dan juga Kuala Lumpur, khususnya dari segi perniagaan menjadi usahawan. Adakah itu juga menjadi fokus? Itu fokus. Sebab itu tadi dalam ucapan saya dalam satu program Amanah Ikhtiar Malaysia, terdapat 900 usahawan yang duduk dalam bermasyarakat di Titiwang Seri. Jadi saya nak melihat diorang ni bagaimana dia punya kerja-kerja keusahawanan itu dapat membantu keluarga. Walaupun husband kerja proper job, dia tak mampu nak ambil orang gaji, nak jaga anak-anak, tapi dia boleh masih berjaga anak-anak. Dalam masa yang sama, dia boleh buat bisnes kat rumah, buat kuih ke, buat apa ke. So at the end of the day, bisnes ini memberi pendapatan sampingan dengan modal yang diberi oleh Amanah Ikhtiar Malaysia. Kan? Modal yang diberi, dia start from RM3,000 sampai RM30,000. So banyak benda kita boleh beli mesin, boleh beli modal pusingan untuk beli bahan-bahan untuk keluarkan produk tersebut. Dan secara tak langsung, dia juga boleh buat networking dengan kalangan 900 peniaga usahawan-usahawan tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu strategi untuk membantu kaum wanita meningkat pendapatan isi rumah. Okey. Dan kita beralih kepada infra rakyat. Kita tahu ya, berkaitan dengan keadaan iklim sekarang ini tidak menentu. Dan di Jalan Tun Razak sendiri adalah kawasan yang dikatakan berisiko berlakunya banjir. Apa inisiatif itu untuk memberi kepada hal yang lebih baik selepas ini? Solusi banjir bandar ni, dia ada dua benda ataupun tiga benda yang perlu kita buat. Pertama ialah kita kena kaji seluruh Kuala Lumpur ni. Kita tak boleh study only one spot. Bila kita tengok ada satu banjir, kita address itu. Sebab kadang-kadang bukan kawasan tu yang menyebabkan banjir. Dia menyebabkan kawasan lain. Tetapi oleh kerana dia ada tersumbat dan sebagainya sesuatu tempat kawasan, jadi bila air mengalir pergi ke satu tempat yang tidak boleh menampung jumlah air yang masuk ke dalam kawasan ini, maka dia backflow banjir. Ini kita nak kena selesaikan supaya tidak ada backflow situation in any kawasan dalam Kuala Lumpur. Nombor dua, kita juga kena melihat kalau kita ada limited budget untuk kita spend untuk infrastruktur, membesarkan drainage, membersihkan kita punya sediment dalam longkang-longkang kita ni, kita buat priority mana tempat yang perlu kita buat dulu. Tetapi kita nak buat ni kena progressively. Kalau nak tunggu sekali budget sampai 500 juta mungkin tak boleh. Tapi kita kena ada perancangan bahawa tiap-tiap tahun kawasan mana yang kita nak address lagi pembesaran longkang-longkang dan sebagainya. Nombor tiga, kita juga nak pastikan bahawa rakyat kita kena di-educate betapa pentingnya sampah sarap ni tidak boleh dibuang di mata-mata tempat. Walaupun kita buang, kita derah kita buang, tetapi akhirnya bila hujan, sampah-sampah ni semua akan masuk dalam longkang. Kan? Pembersihan ni sangat key. Sebab dia kadang-kadang sekecil-kecil sampah tu, dia boleh menyebabkan black flow. Tapi kalau semua lubang dah tersumpat, oleh kerana sampah-sampah botol kita buang, dia saat nanti belum masuk kat sungai lagi ni. Ni baru kat jalan. Yeah. Dia dah menyebabkan, boleh menyebabkan back flow. So back flow dalam bandar ni, lebih kepada infrastruktur. Pasal dulu kita tak pernah experience benda ni. Yeah. Tapi bila pembangunan berlaku, jadi kita tak melihat dari segi capacity benda tu. Okay. Dan mungkin perlu kita buat water retention. Water retention form. Bila kita tengok satu kawasan ni, kita buat water retention. Sementara air mengalir, kita retain dia sebahagian. Kemudian bila hujan dah berhenti, baru dia keluar. Okey, satu lagi tentang keperluan penduduk di perumahan rakyat, contohnya seperti lift yang rosak, air pembuangan sampah merata-rata, masalah parkir. Okey, kita kena faham bahawa masa kerajaan bina rumah-rumah perumahan awam ni, masa tu orang semua tak ada berkebolehan beli kereta. Anak-anak dia masih kecil. Tapi lepas 20, 30 tahun, 40 tahun, anak-anak mereka ni semua graduate dah pakai kereta. Jadi bila dia balik duduk dengan mak, kereta dah tak ada terparking. Masa tu tak terfikir dia orang ni semua boleh beli kereta. Sebab tu saya cakap, Kuala Lumpur ni perlu redevelopment. Bila redevelopment ni, rumah-rumah yang macam tu, dah daif macam PKNS, flat, Sungai Baru,
apa ni, Sri Perlis, Perumahan Awam Sri Perlis 1 dan 2. Dia empat tingkat, kita boleh bangunkan balik lebih tinggi, lebih cantik, lebih luas, 3 bilik, 2 bilik air daripada 1 bilik, 1 bilik air atau 2 bilik, 1 bilik air. Inilah yang akan mengubah landscape Bandaraya Kuala Lumpur dan boleh accommodate golongan-golongan muda yang baru berkahwin dan baru bekerja kan, boleh masuk dalam sebab ada lebihan unit. Kalau sekarang ni mungkin 300 unit, dia boleh end up jadi 1,500 unit. Dan kita bina berdekatan dengan pasarana seperti LRT atau MRT. Okey, baik. Ini soalan yang saya rasa suka untuk saya tanya bersama dengan Datuk. Kita tahu PRU14, Datuk terlepas kerusi di Tito Angsa. Dan apa antara perkara yang Datuk lihat sebagai kekurangan, kelemahan yang pada kali ini Datuk bangkit untuk perbaiki, perhebatkan lagi sekiranya diberi mandat? Okay. Kalau tengok waktu saya jadi wakil rakyat, PRU13. Boleh check lah kat bawah. Memang saya serve dia orang ni. You know, a solid 5 years. Nak pula lagi saya mempunyai jawatan menteri pada kita ke. Almost all big issue I boleh selesaikan. Sebab tu dalam kawasan kita, PRU13, 5 tahun saya jadi wakil rakyat, you tak dengar isu soal kaum baru. You tak pernah isu dengar soal di Kampung Pandan, Datuk Keramat, Maluri. Sikit-sikit kita selesailah. Tapi bila saya tak jadi wakil rakyat, dia banyak perkara yang berlaku. Sebab tu jadi isu besar. Ya? Ini kerana apa? Kerana waktu rakyat memilih dulu, mereka banyak tertarik dengan janji-janji pemimpin-pemimpin yang menjanjikan benda yang kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, kita akan tertarik. Contoh, kita hapuskan GST, kita akan menurunkan harga barang. Sejak dihapuskan sampai sekarang, belum pernah lagi harga barang turun. Inflation keep increasing. Nombor dua, dia cakap kalau dia menang, dia mereka menang, mereka akan turun harga minyak setengah-setengah. Sedangkan pada waktu dia berjanji itu, harga minyak dah tinggi. Tapi dia boleh janji juga. Sebab dia nak menang. Okay? Nombor tiga, apa dia janji? Dia cakap dia akan menghapuskan semua tol. Dah masuk jadi kerajaan, boleh tahu. Oh, tak boleh. Jadi macam mana you buat janji sedangkan you tak faham? Nombor empat, kita akan pastikan semua bagaimana anak-anak muda yang ada hutang PTPTN, tak bayar-bayar PTPTN, blacklist semua bawa keluar. Dengan, kalau gaji tak sampai 4,000. Tak buat. Pasal dia tahu, kalau dia buat macam tu, adik pelajar ni tidak akan dapat PTPTN sebab dia tak ada duit nak pusing. Okay. Dan lepas ni jadi kerajaan 22 bulan, janji nak beli tanah sini 1,000 kaki persegi. Sedangkan 1,000 kaki persegi tak pernah dapat kelulusan kerajaan. Macam mana you buat perjanjian kepada rakyat? Jadi rakyat mengharap. Kan? Nama pun harapan. Jadi orang tu harap. Tapi tak menjadi kenyataan. Okey. Baik. Tentang Kampung Baru, Datuk. Pastinya untuk perhebatkan Kampung Baru, poin ini ada dalam setiap 4 orang calon yang ada di Titi Wangsa. Bagaimana untuk Datuk sendiri memperlihatkan lebih laju lagi untuk kawasan Kampung Baru? Saya bagi cerita macam ni. Waktu saya jadi wakil rakyat dulu, satu kawasan bernama Pasar Minggu, 45 tahun tak ada orang boleh buat. In a period of 5 years, I'm done. Selesai Pasar Minggu. Saya boleh buat jambatan Saloma Link. Pasal apa? Tarikan pelancong untuk datang makan kawasan tu. Itu juga satu aktiviti. Tanya dia orang, 4.5 tahun apa ada? Selain daripada buat tawaran yang tak pernah diluluskan oleh kerajaan ataupun kabinet. Itu je. Itulah modal. Lepas tu cakap, oh kenapa tak buat? Oh pasal saya 22 bulan saja. Sejak bila nak bagi sampai habis? Kan? Kalau dah buat tawaran, maknanya kita dah bersedia. Katakan saya tawarkan harga kereta ini RM70,000. Oh, maknanya saya dah bersedia nak beli. Betul tak? Ini boleh tawar. Orang dah menjadi harapan, betul cakap tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dia cakap kita nak semua 100%. Mana boleh? Kita jadi pemimpin. Apatah lagi kalau jadi menteri. Kita buat tawaran yang kita sendiri tahu tak boleh capai, yang kita buat tawaran. Maksudnya kita adalah pemimpin yang tak bertanggungjawab. Okay. Kalau saya nak janji ni, saya pun boleh janji kalau nak menang. Saya boleh janji. Oh jangan takut. Dia tawar 1,000. Saya akan tawar 2,000, 3,000 contoh. Kan? Tapi adakah itu menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab? Kita mengambil advantage kepada orang yang tak faham. Kan? Dia fikir, menteri tawar, takkanlah tak betul, kan? Lepas tu tak mengaku.
tak bagus. Okey. Baik, untuk minit yang terakhir ini kita nak dengar juga apa yang Datuk Sri nak beritahu kepada rakyat, terutama sekali bagi pengundi-pengundi yang atas pagar, pengundi-pengundi muda, untuk Tinggi Wangsa khususnya. Silakan Datuk Sri. Saya nak pengundi-pengundi atas pagar muda ni ialah untuk kita pergi menjalankan tanggungjawab kita sebagai pengundi 19 November ini. Kita perlulah melakukan satu penyelidikan asas. Kita menyelidik sikit calon-calon ni, kan? Dan kita buat kita punya conclusion dengan menggunakan fikiran kita. Kemudian undi. Jangan kita undi dulu baru fikir. Kita buat some basic. Jadi saya nak engage dengan semua calon-calon ni. Dan saya engage dengan dia. Siapa saja nak engage dengan, buat engagement dengan saya akan buat. Tapi satu benda yang saya boleh bagi kepastian ialah saya mempunyai pengalaman sama ada sebagai wakil rakyat ataupun selepas tidak jadi wakil rakyat, menjaga rakyat dalam kawasan. Nombor dua, saya juga mempunyai pengalaman untuk bersama-sama membina balik semula ekonomi negara ini kalau diberi peluang sebagai ahli parlimen. Okey, baik. Dan bila sebut soal pendidikan yang harus diberi perhatian juga, ya, apa antara aspirasi yang Datuk nak berikan kepada setiap keluarga di Tinggi Wangsa khususnya, pendidikan anak-anak dan juga tentang apa yang boleh mereka ini perolehi sekiranya Datuk nanti diberi mandat oleh rakyat? Saya tidak boleh menjanjikan apa-apa kepada mereka, cuma saya boleh memastikan bahawa setiap daripada mereka ini mesti mendapat pendidikan formal. Okey. Kalau ada isu yang menyebabkan mereka tidak boleh menghantar anak-anak mereka mendapat pendidikan formal di sekolah rendah atau sekolah menengah, dia boleh datang jumpa saya dan saya akan bawa perkara ini kepada agensi-agensi kita yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Itu sangat penting. Kan? Kadang-kadang dia tertinggal dalam arus pembangunan tapi tak ada siapa nak handle. Kan? Nak cari wakil rakyat, hilang. Tak tahu mana yang tepat nak pergi. Okey, baik. Untuk memperhebatkan lagi Kuala Lumpur dari segi pelancongan ekonomi dan juga persekitaran yang dimahukan oleh rakyat dengan lebih selesa di Kuala Lumpur, apa yang boleh Datuk sendiri dahulukan? Pertama, saya akan berterusan buat engagement dengan Dewan Badan Raya Kuala Lumpur sebagai satu PBT, pihak berkuasa tempatan yang paling terbesar. Kuala Lumpur adalah ibu negara. Bagaimana kita boleh bekerjasama dengan mereka? Tiga benda. Menjagakan kebersihan di setiap kawasan di Kuala Lumpur, terutama kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan pelancong. Nombor dua, bagaimana dia menjaga semua tanah-tanah yang mana orang berrekreasi. Jangan tanah-tanah lapang ini diberi oleh kepada mana-mana di Lumpur. Kita patut gazetkan tanah-tanah lapang ini untuk recreation. Untuk kepada masyarakat orang dalam bandar untuk menggunakannya. Ya? Dan of course nombor tiga ini bagaimana TBKR dan Kementerian Wilayah boleh melihat pembangunan semula Kuala Lumpur, khususnya untuk membina rumah-rumah yang lebih elok, yang lebih cantik, affordable kepada generasi-generasi muda yang baru bekerja dan baru berkahwin. Tiga benda. Ya, okey. Itu sangat bermakna saya pasti yang akan diperolehi oleh rakyat sekiranya ada mandat yang diberikan kepada Datuk Seri sendiri untuk menerajui Tinggi Wangsa dan harapan untuk PRU15 dan kedepannya Datuk Seri. Okay, saya mengharapkan bahawa rakyat boleh membuat pilihan yang tepat, yeah, supaya dengan pemilihan yang tepat ini dapat membina satu pasukan. Pasukan kabinet yang mempunyai kompetensi, pengalaman dan mereka ini mempunyai credibility dan integriti yang menyebabkan orang percaya polisi-polisi yang kita nak bina untuk masyarakat akan datang. Okey, dan tentang apa yang perlu dilihat juga oleh rakyat, perjuangan Datuk Seri sendiri untuk membawa sesuatu yang lebih baik dan diperlukan oleh rakyat. Apa yang akan dilangsungkan untuk selepas PRU15 nanti, rakyat boleh dapat, boleh perolehi dalam tempoh jangka masa yang lama? Bermakna demi kestabilan politik di negara, ya, kita. Kestabilan politik ini kita semua ni kena buat dasar dan polisi menafaatkan rakyat. Okay. Bukan kita nak buat dasar dan polisi untuk tunjuk yang kita ni gah. No point. You ada all this mega-mega project tetapi dia tidak bagi apa-apa manfaat kepada rakyat. Kita nak rakyat rasa. Bila kita buat sesuatu tu, ialah kerana kita mengambil feedback daripada rakyat. Ini yang dia nak dulu. Okay. Kadang-kadang kita nak buat ini dulu. Tapi sebenarnya yang nak dulu ni benda lain. Rakyat nak benda lain dulu. Kita kena buat macam itulah. Mana
untuk dapat apa dia yang perlu kita buat dulu ni, ialah kita setiap daripada wakil rakyat kena buat engagement. Setiap kelompok masyarakat B40 ada different dia punya priority. M40 different priority. T20 they are very independent, they just can propose dia punya idea through your social media. Then from there you can pick up. So baru situ you boleh analyse apa yang perlu di prioritaskan. Okey, baik. Menjelang 19 November 2022 hari pengundian nanti, apa yang pengundi perlu pegang dari segi aspirasi Datuk Seri sendiri supaya dengan diyakini dapat dilaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi dengan baik lagi pada hari pengundian nanti, Datuk Seri? Mereka kena melihat macam saya sebut tadi, track record. Okey. Pasal dengan track record yang kita check ni, kalau kerajaan kita check track record kerajaan. Kalau ahli parlimen check mereka yang pernah menjadi ahli parlimen. Cek rekod. Kalau dia bukan ahli parlimen, apa dia buat sebelum dia jadi ahli parlimen? Kena cek tu. And I think kalau you dah cek tu, you boleh buat basically an informed decision. Okay. Jadi banyak sebenarnya dari segi perkara yang akan dilaksanakan oleh Datuk Seri sendiri menerusi pengalaman dan juga perjuangan selepas ini untuk pengundi-pengundi khususnya di Titi Wangsa dan di Kuala Lumpur secara amnya. Okey, jadi sekian saja, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami, dan kita baru saja bersama dengan Datuk Seri Johari Ghani, calon P119 Barisan Nasional bagi Parlimen Titi Wangsa. Sekian saja untuk temubual eksklusif bersama dengan saya Syuhada Armawan. Siapa yang harus mengundi, jalankan tanggungjawab anda, #andapenentu.